SMT dan THL. Sebelumnya saya secara pribadi dan kedinasan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan tak lupa juga saya Hadis juga menyampaikan belum sempat hadir bersama kita berkumpul sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh dinas, kemudian arahan dari Ibu Bupati termasuk gugus tugas bahwa ASN pada tahun ini tidak bisa mudik, jadi diam di rumah saja untuk mengantisipasi juga hal-hal tentang kegiatan-kegiatan, karena Diskora salah satu dinas yang membidangi seluruh tempat-tempat kepariwisataan, mulai dari destinasi wisata, destinasi wisata religius, kemudian hotel, kafe, dan resto. Tapi atas amanat dan pesan dari Ibu Bupati, kita selaku pegawai Diskora Parbud mulai hari ini tanggal 14 sampai dengan tanggal 23 kita akan melaksanakan monitoring khusus ke tempat-tempat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Purwakarta yang tersebar di 17 kecamatan. Untuk kegiatan monitoring ini, untuk tenaganya kami melibatkan seluruh komponen pegawai mulai dari pejabat, PTT, dan THL. Dan pada hari ini telah diberikan salah satu kelengkapan lapangan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Ini salah satu bentuk identitas nanti ke tiap-tiap destinasi wisata. Dan kami pun sudah memberikan himbauan bahwa H+1 kepada pengelola itu nanti ada monitoring. Di sana sudah ada satu berkas tentang identitas ataupun apa namanya checklistan jumlah kunjungan wisatawan, kemudian progresnya seperti apa. Kita hanya menghimbau kepada seluruh nanti ke khususnya kepada pengelola destinasi wisata, kemudian para wisatawannya tidak capek-capeknya kita untuk woro-woro untuk memakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Dan kegiatan ini sudah dibagikan sesuai dengan SP yang diberikan oleh Pak Kadis kepada seluruh pegawai di Diskora Parbud. Dan untuk itu pada kesempatan ini nanti secara teknis di lapangan nanti Pak Kabid Pariwisata akan menyampaikan titik-titiknya, karena setiap destinasi akan dilibatkan petugas dari pariwisatanya juga yang sudah tahu lokasi dan dengan GM-nya pariwisata yang ada di masing-masing tempat. Untuk itu kepada Pak Kabid Pariwisata kami persilakan.
kepada pengelola wisata itu mengingatkan, karena memang sebelumnya kami dari bidang pariwisata sudah melakukan melalui Zoom meeting maupun kunjungan langsung ke para pengelola wisata akan pengetatan disiplin protokol kesehatan. Ini menjadi sebuah langkah yang harus kita lakukan supaya pertama tadi yang kedua kita libatkan bapak dan ibu, karena bagi satu kesatuan kedinasan bapak dan ibu pun memiliki kewajiban akan adanya tanggung jawab untuk mengingatkan protokol kesehatan. Ketiga, mengenai teknis di lapangan, surat perintah tugas itu sudah dibagikan, silakan laksanakan dengan baik sebaik-baiknya. Mengenai nanti keteknisan, saya ingin pindah ke sini, pindah ke situ, stafnya ini tidak ada di situ, memang ini ada kesulitan. Itu hese ternyata ya, itu gampang dengan surat tugasnya. Perlu banyak dipikirkan. Akan tetapi secara keteknisan mangga silakan. Yang penting nanti blanko untuk istilahnya SPPD dalam daerah itu harus distempel oleh pengelola wisata, namanya siapa, dan dilaporkan secara periodik. Nanti dibagikan SPPD dalam daerahnya pada bapak dan ibu semuanya, satu tim satu hari itu satu lembar, jadi tidak perorangan, satu tim satu, ditulis tangan saja siapa saja siapa saja, terus laporkan juga secara umum yang jelas mengacu pada kebijakan keputusan bupati mengenai PPKM mikro. Tadi disampaikan juga, ditanyakan Pak Kapol, kita Pak Acep kenal kapasitasnya sebaraha, kapasitas destinasi wisata itu 50% dari kapasitas normal, jadi makan tarosnya dengan pengelola wisata Pak, iya kapasitas sebaraha 2000 Pak, berarti 500 kena ngitung, oke teknis dijadikan beban ribet, tong jadi ribet kudu dihitung merempoh hiji-hiji. Ah jangan, silakan saja cek bapak dan ibu. Yang utama nanti ada lembar keteknisan, biar sudah teknisan mengenai protokol kesehatan di checklist. Namun ada pengunjung atau wisatawan yang memang tidak pakai masker, amati oleh kita, kalau tidak ada ingatkan, kasih saja. Pengelola wisata pun pasti menyediakan masker. Ini masker untuk kita semuanya sebetulnya, untuk kita mencegah dari pandemi, jaga kesehatan. Selain itu sebetulnya ada beberapa lagi yang harus dibagikan ya Pak. Kita bikin stiker sama spanduk juga, spanduk untuk dibagikan ke pengelola wisata, dan itu harus dipasang. Mereka pun sudah diwajibkan untuk membuat, tapi oleh kita diberikan stimulan lah untuk dipasang di pengelola wisata. Untuk SPPD tahun ini memang agak sedikit berbeda ya Baris. Ada sedikitnya jangan semangat lah, jangan pergantian bensin ya. Bensin nanti teknisnya Baris seperti apa? Bapak dan ibu semuanya, kalau misalkan ada yang akan ditanyakan atau belum jelas, tadi Pak Jujur mah, Pak urang mah cenah euweuh urang pariwisataan tadi kan dari tukang mahal. Pak, iya na oge, pasti apaleun. Moal bisa saha. Serioskeun we kana jaga. Suguhan pastinya. Pasti di suguhan. Jadi suguhannya di suguhan. Serioskeun abi ti pariwisata Pak monitoring moal di iya da. Ayeuna teh barang deukeut sok tara dibere oteng. Dina teh bagi oteng ka. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Lain-lain nanti kita
berkembang di lapangan lah, untuk mangga di grup itu Sawio dengan SP saja kemana-kemananya, karena ini sampai tanggal 23 kalau kebijakan itu sampai tanggal 24 karena kita ngitungnya dari tanggal hari ini, mulai hari ini. Kok kenapa hari ini kita ke lapangan terus dikasih bensin juga nanti, karena itu adalah sebuah bentuk apa ya, orang lain mah cicing libur, kita mah tetap bekerja. Tapi ini jangan dibawa roof keluar, maksud keluar itu keluar dinas ya. Tunggu, tunggu orang makan lapangan dibayar ya dah. Biasa gini kan, lapun ngobrol jeng dinas batur ya ke lapangan dibayar itu namun di posko gini kan. Tapi itu ada beban yang harus dipenuhi oleh Bapak Dati, belangkong, waktu laporan, jumlah kunjungan, checklist-checklist seperti itu nanti harus diisi. Bantuan untuk apa? SPJ Pak, SPJ kan, soalnya lah pun itu bantuan, kita saling membantu lah. Kita wah saya mah mau aman jika ambil misalnya ayah Iwan atau saya kasih tetap yang lain makan ada pelan kamu ayi atau kamu apa makan itu pada gitu heh, tinggal ngobrol sarang tim lah, yang penting SPJ harus sudah ada. Koordinator orang datang mangga ulah, yang penting ya, yang penting sudah ada laporan, ada nanti pun kami akan mengecek kepada pengelola usaha. Datang ke sini, datang ke sini. Saya laporan kepada Hana nanti ke BP. Eviden, foto. Eviden itu foto. BP nanti akan lapor. Wah, si Ima tidak datang. Tunggu beres. Asih mau apa? Tunggu beres. Tinggal gitu aja. Namun bisa kan saya keperluan itu pare sih. Usul-usul Pak. 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 Usul-